Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan unboxing, review, dan rekomendasiin toko-toko sepatu, sendal yang bagus banget. Ini lokal brand punya, bagus banget. Serius, ini aku kayak nyari-nyari ukuran besar, karena aku ukurannya itu 41 sampai 42 kecil. Aku ukuran kakinya besar banget, dan aku cari susah banget, ya kan? Tapi aku dapat ini, sendal dan sepatu lokal brand yang bagus banget, empuk, dan bahannya tuh kayak lembut banget juga di kaki, enak banget ya pokoknya. Aku rekomendasiin banget. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena aku udah coba sebelumnya, aku udah buka dulu paket, aku udah coba. Terus aku tutup lagi biar unboxing. Aku beli total ada 6 pasang sepatu. Ini yang pertama aku beli, ini mereknya bisa kayak ini. Kita buka ini, semuanya udah aku buka ya, apa namanya, packingan luarnya udah aku buka. Kita unboxing. Suka banget, ini murah banget asli. Ini banyak banget yang jual mahal, tapi ini aku dapat murah cuma 80.000. Dan ini aku kan sepatunya itu aku pakai ukuran 41 sampai 42, tapi nggak ada ukuran 41, akhirnya aku beli yang 40 dan aku cukup. Kita coba ya. Ini detailnya bagus banget asli, dan dia nggak ada heelsnya ya, dia sepatu flat, sendal flat. Next, yang kedua aku beli ini Celine shoes, sampai 3 aku beli di toko ini karena aku naksir banget. Aku beli sendal asli, bagus banget, aku suka banget warnanya. Ini warnanya kayak warna plum gitu, suka banget, suka banget. Dan ini aku beli ukuran 40 juga, karena 41-42 nya tuh gak ada, tapi ini gede banget asli. Nanti kita coba. Dua, Celine juga. Yang ini edisi yang ini tuh ada sama, tapi yang edisi ini tuh ada aku dapat canvas bag. Dan oh my god, ini bagus banget. Dan ini ada ukuran 41 ya. Aku beli ukuran 42 deh, ternyata aku beli nih. 42. Ini aku beli ukuran 42 ya. Cantik banget, gak sabar mau pake. Next, aku beli selanjutnya Celine shoes juga, sama. Oh, yang ini juga dapat canvas bag. Wow, cantik. Aku juga beli ukuran 42 yang ini. Kelihatan gak sih? Dia ada heelsnya sedikit, mungkin ini 2 cm. Nih, aku beli ini warna coklat. 5, aku beli ini, namanya Bimbi Bloop Shoes. Ini dalamnya, jadi ada dapatkan cashback kayak gini. Harganya murah banget, kalian tahu kan ada merek lokal brand juga yang jual kayak gini tuh harga 700-an ke atas. Aku nyari yang murah dan ini dapat murah dan bagus kualitasnya. Ini aku beli ukuran 41. Dan terakhir aku beli ini. Ini yang paling aku tunggu-tunggu, aku penasaran banget karena ini rame banget toko ini nih, Pix Footwear ini rame-rame banget di Shopee dan di Instagram. Aku penasaran banget sepatu kayak apa, dan aku tertarik sama kerjasamanya dia sama Astri. Jadi ini aku beli, ini aku unboxing. Jadi pas dibuka dusnya kayak gini, aku dapat thank you card nih. Jadi dia ex Masari Astri, jadi dia kerjasama sama Astri, kolaborasi dengan Astri. Ini aku tertarik. Jadi, dan kita juga dapat ini kunciran, lumayan. Terus
Wow, cantik sekali. Ini aku beli, ini aku PO beli warna white karena aku belum punya sepatu white, dan ini kecil banget. Ini kayaknya 3 sentian lah heelsnya. 3 sampai 4 senti. Coba satu persatu. Kayak gini tuh lucu banget. Lucu ih. Suka. Nih, dari jauh tuh kayak pakai sendal miring gitu kan, padahal ini kita dua, karena yang satu kan transparan. Lucu banget. Ini juga lucu banget, parah. Kalian tahu gak sih online shop ada lokal brand yang jual model-model manik-manik kayak gini, sepatunya, sendalnya, dan harganya 700 ribu ke atas. Sumpah aku mau beli, tapi nabung dulu mahal banget. Dan aku dapat murah, ini asli di bawah 300 ribu. Gede banget ya, tapi alhamdulillah dapet sendal yang lucu. Ini aku suka banget kakiku, padahal ukurannya 41 besar atau 42 kecil, dan ini ukuran 40 muat dong. Suka. Ini sendal santai, ini tanpa heels, tapi enak banget asli, empuk, enak banget asli, murah meriah. Empuk banget, oke banget. Ini aku beli nomor 42. Lucu banget sendalnya, nyaman banget asli. Ini empuk banget, tipis banget, tapi empuk. Tapi bagian kakinya tuh, bawah kaki kita tuh tebal. Ke Indomaret, ke pasar, ke mall, ini cocok banget nih pakai sendal kayak gini ya. Multifungsi ini sendal nih. Ini nomor 40 ya, padahal kaki aku 41 besar. Aku muat. Terakhir kolaborasi sama Astri, Pix X Astri. Lucu sih, kayaknya aku bakal beli lagi yang warna lilac deh. Ini ukuran 41 ya aku belinya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, and share ke teman-teman kalian semua yang lagi nyari kado. Sumpah ini bagus banget buat kado. Yang lagi nyari sepatu ukuran besar juga cocok banget. Online shop ini yang aku beli karena kasih ukuran besar 42 kecil atau 41 besar, dan aku muat.
Dan untuk kalian yang lagi cari-cari sepatu lokal brand yang bagus, sendal lokal brand yang bagus yang tanpa heels atau yang heelsnya pendek, kalian bisa cek online shop yang aku kasih tahu ini. Semua oke-oke semua, lemnya rapi semua, bahannya oke. Sebelum kalian beli di Shopee, saran aku kasih note supaya make sure penjualnya kirim barang yang nggak cacat dan tolong dicek gitu. Terima kasih banyak yang menonton, jangan lupa